Apakah watak ataupun karakter Melayu dan apakah yang didefinisikan sebagai maruah Melayu? Ini dah merujuk definisi atau karakter atau dalam bahasa Melayu tepatnya ialah watak bangsa Melayu. Dan saya fikir apa yang akan saya uraikan ini tidak jauh berbeza dengan apa yang terungkap dalam perlembagaan Melayu itu dibezakan atau dicirikan melalui agamanya, dalam Islam dan juga bahasanya, bahasa Melayu dan juga adat asalnya. Dan saya ingin menyimpulkan karakter Melayu ini dalam satu ungkapan yang mencerminkan watak dan juga peribadi bangsa Melayu. Istilah tersebut ialah jati diri. Jati diri ialah satu nilai atau karakter, ciri-ciri dan elemen yang membezakan seseorang dengan orang yang lain. Jadi kita sebagai orang Melayu, saya sebagai orang Melayu, mempunyai elemen dan ciri-ciri atau jati diri yang berbeza dengan rakan-rakan saya bangsa Tionghoa atau mereka yang bangsa India. Antara yang membezakannya, penggunaan bahasa Melayu. Ya? Jadi bahasa Melayu atau bahasa Malaysia digunakan oleh semua dalam konteks sekarang. Tetapi kepentingan bahasa kepada orang Melayu itu hingga timbul peribahasa dan pepatah, bahasa menunjukkan bangsa, bahasa mencerminkan jiwa. Ini menunjukkan bahawa bahasa dari segi pertuturan, dari segi adab, dari segi ungkapan merupakan cerminan kepada apa yang ada dalam batin atau domain orang Melayu. Sebab itu orang Melayu kaya dengan ungkapan-ungkapan yang mencerminkan jiwa, hati, merajuk, makan hati dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa bahasa bukan saja alat komunikasi, tapi lebih penting jati diri Melayu mendefinisikan bahasa sebagai suatu cerminan dan manifestasi world view atau pandangan hidupnya. Dan dalam konteks Melayu, di alam Melayu, di kepulauan Melayu Archipelago ini, Melayu tidak dapat tidak dipisahkan dengan peranan yang dimainkan oleh Islam. Dan ini merupakan ciri kedua atau jati diri kedua orang Melayu, Melayu dan bangsa Melayu. Sebab dari segi, kalau kita rujuk kepada ahli linguistik, kata-kata penting yang diwarisi misalnya dari bahasa Sanskrit, tetapi diberi makna baru. Jika dulu kita ada konsep Dewa Raja, mendefinisikan pemimpin itu sebagai suatu yang sangat tinggi dan yang lain-lain merupakan hamba. Tetapi konsep tersebut telah ditukar misalnya kepada sultan atau raja, dibuang dewa itu, tinggal raja yang dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip, contohnya keadilan, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja dizangka. Jadi konteks zalim, adil ini merupakan satu yang terpahat bukan hanya dalam ungkapan tetapi dia mencerminkan jiwa dan world view. Sebab dalam agama Islam, kehidupan ini bukan di dunia saja, zalim kamu akan dibalas di kehidupan selepas kematian. Jadi ada konsep di situ yang mencerminkan jati diri Melayu. Dan akhirnya kita pernah dengar ungkapan hidup di kandung adat, dan juga ungkapan seperti adat bersendikan kitab Allah. Jadi ini merupakan suatu manifestasi bahawa Melayu itu, kalau dari segi karakternya dibezakan jati dirinya, dari segi bahasanya, dari segi agama yang penting Islam, dan seterusnya ialah adat resamnya. Dan antara ciri-ciri Melayu dari segi adat resam ialah budaya gotong royong yang sangat penting, misalnya dikaji oleh antropologis Gates tentang masyarakat Jawa di Indonesia. Jadi saya fikir ini karakter dan jati diri Melayu. Dan tentang maruah pula, saya fikir teman-teman telah menyebut dan memberikan definisi yang tuntas tentang maruah. Cuma apa yang nak saya kaitkan di sini, maruah bagi orang Melayu sangat penting. Sebab itu siapa yang misalnya dilanda kemiskinan, dia sanggup menggadaikan maruahnya dengan apa? Harta yang menunjukkan seorang itu hina di mata masyarakat kerana tiada maruahnya, ialah menggadaikan misalnya tubuhnya, menggadaikan keluarganya, menggadai atau menjual agamanya. Ini menunjukkan bagaimana maruah sangat penting. Dan saya fikir ia selari dengan tuntutan Islam, salah satu dari maqasid syariah atau tujuan agama
yang juga dipahami oleh orang Melayu ialah hibzul adib, iaitu menjaga maruah, dignity. Dignity ini sangat penting, dan lawan kepadanya ialah apa yang diungkapkan oleh Profesor Hussein Al-Atas, sense of shame. Orang Melayu sangat malu kalau maruahnya diinjak-injak, dan maruah itu menuntut orang Melayu untuk melawan atau menentang siapa yang melakukan kezaliman. Jadi itu konteks penting yang mungkin boleh saya rungkaikan dalam singkat tahun.